Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami anak pos mau mengajarkan cara melinting rokok dengan cepat di warga Tinginambut. Mungkin agak sepi ini. Target mungkin di depan pasar karena ada kakak-kakak dan bapak-bapak yang sedang duduk-duduk di pasar begitu. Anjing nih. Kayak Naruto tapi dia ikut dia. Ini Rocky kalau sama masyarakat ini galak sekali dia. Masuk. Ini rider. Cuaca agak mendung. Ini ada kakak dari Tinginambut baru ulur-ulur selang air di tengahnya. Ini keadaan sore di pasar sudah sepi. Sore kak. Kakak-kakak baru duduk-duduk di sini sama bapak-bapak nih. Pasar sudah sepi dia. Di sini banyak kios-kios tapi sudah tutup ini. Dari alat itu. Jadi dia gampang mengadakan sana. Ini dari sarana asrari mau menjelaskan cara membuat rokok dengan lintingan yang terbaru. Kadang dengan cuman pakai tangan, ini pakai alat. Kita bikin rokok dulu, boleh? Belajar bikin rokok. Dan ini apa? Tidak pakai tangan lagi. Ada alatnya ini. Ini deh. Boleh. Boleh jadi bikin dia rokok satu kali. Bikin rokok dulu. Ini apa? Kakak lihat dulu. Baru nanti kakak yang bikin. Boleh. Ini kakak Ireng ini si pembuat rokok tembakau. Adek sama ini saya selalu habis di sini. Ini adik-adik mama-mama juga lihat di sini. Pakai anggur pupu dia. Antusiasnya warga Tinginambut. Kertas. Nanti itu kalau mau beli bisa di Mulia itu kakak. Ada di Mulia. So sepi dia kalau sudah. Lem, masih lem dia. Lem tau biar tidak terbuka. Ini enggak bisa. Kanium.
sampai dia jatuh. Nah, jadi bikin rokok kan? Nah, begini dia. Kamu mau ikut? Bapa, merokok. Coba ya. Bapa mau merokok dia. Macam mana? Bawa macam mana? Bisa. Mana? Ada yang nyalakan majlis dia. Aduh, majlisnya sudah habis ternyata. Tak jadi pos cuma dekat dia. Apa ada rokok dia? Keras gak? Keras tidak? Cuman kecil ya kakak. Kalau pakai alat. Kakak boleh bikin gak tidak? Bikin dulu, belajar. Bikin dulu, coba. Ya, nah, di sini. Nih, ada ini. Ya, ini pet-pet nih. Bapak kalau mau lihat ini, Kakak. Mau bikin apa? Rokok toh? Pakai alat. Pakai alat. Iya, di sana. Nanti sekalian biar anak bikinkan rokok toh. Ini Bapak-bapak itu. Mari Kakak. Ini Bapak Petrus ini. Dia penasaran juga nih. Ini boleh jualan rokok tuh. Masak sih juga. Ah, ini jangan terlalu dikasih rapat, Bapak. Itu buat Bapak ada yang so mencoba dia. Ah, mau bikin sendiri. Imam, Ben. Ah, langsung Bapak. Kamu mana gitu kamu? Mau berapa? Nah sudah jadi toh? Nah memang ini bapak so bisa ternyata dia. Cuman mudah lah bapak. Nah langsung bikin lagi. Siapa yang mau bikin itu? Yang mau iso. Bikin sudah. Bikin langsung ambil. Ambil filter. Ini tadi lihat. Ada juga mau lihat ini. Adek, adek. Adek, kau di sini. Ambil gula-gula sudah. Ambil. Ini ada. Maling gero no ada, bawa dia tapi maling. Kau bisa buka? Bisa. Kakak bikin. Cuman dia kalau pakai alat kan dia cuman kecil loh, kayak dibeli. Kalau pakai tangan kan dia besar. Ada kapasnya juga tuh coba. Kalau rasanya gimana? Beda atau pak? Beda. Selalu kecil loh. Kalau biasa lebih pakai besar. Di dalam juga ada. Kakak lebih suka pakai tangan dia besar. Lebih berasa toh. Kalau ini cuma sedikit dia. Kalau babet nih rokok dia. Permen sudah toh, kalau adik-adik permen sudah. Belum boleh merokok toh. Mana ada lagi yang belum dapat? Itu Pak. Ada di belakang sudah dapat? Sudah. Tapi yang keluar. Belum. Permen tuh. Iya. Ini ya, kalau sore-sore so sepi dia.
Mari. Nih. Oh, ini kakak Moro. Kakak Moronya baru pergi nih kayaknya. Begini dia. So ada tempat buat mandi kakak Moro sini. Sana gunung-gunung itu. Mau masuk tapi kakak Moronya enggak ada. Tetap bersih dia. Enggak tahu ini kakak Moro baru kemana. Mari bawa. Yuk bawa. Pos Primob masih sepi. Tinggal pos Tinggi Nambut. Johnny Freder 7-12 di utama. Ya. Pulang, sorry sudah pulang. Ojek-ojek pun di sini banyak nih. Yang sering ke Mulia. Jangan sampai cuma vlog itu mau dicoba.